Ya, selamat pagi. Hari ini kita ada giat membagikan sembako untuk warga yang membutuhkan dan terdampak COVID. Ini semuanya dalam rangka bulan Bung Karno. Mudah-mudahan nanti apa yang kita laksanakan akan bermanfaat bagi warga-warga yang Pak Kiai ya, Bu ya. Iya. Ada Pak Ustadz lagi. Iya. Jadi mau ngasih sembako. Oh ya. Apa ibu dengan saya? Terima sebentar Bu, saya sini aja. Saya Suparno Bu dari DPD Perjuangan dalam rangka haul Bung Karno.
Iya. Ini jauh nih banyak di sini, Bu. Iya. Bang gak dijagain. Iya. Pak. Kita Pak Ut kalau ada celah di provinsi nanti kita ada. Hari ini dari PDI Perjuangan Pak Suparno, fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung bersama Pak Gunawan. Pak Gunawan, ini adalah Wakil Ketua PAC Kota Karangraya, Teluk Betung Timur. Kita ngadain acara bakti sosial dalam rangka Haul Bung Karno. Artinya dalam rangka bulan Bung Karno, ini kan masih bulan ini, kita bagi-bagi sembako untuk warga yang membutuhkan. Jadi warga kita ini ada sekitar 15 orang yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi mereka. Hari Bung Karno ya, di bulan Juni ini, begitu besar jasa-jasa Bung Karno. Tentu maknanya yang kita harus dikasih bagaimana kita menyikap di beliau. Dari pemikirannya, dari tindakannya, itu semua untuk rakyat. Oleh karena itu, dalam memperingati Haul Bung Karno ini, kita berbuatlah untuk rakyat dengan membagikan sembako. Mari, Pak.